Oke, ketemu lagi bersama Mas Don di Robes Channel. Ya, di depan teman-teman, tidak membahas Google. Depan teman-teman ini banyak baterai ya. Nah, gimana caranya supaya baterai lipo ini awet ya? Jadi tipsnya adalah kalau habis main ataupun setelah di charge full ya, jangan sembarangan taruh ya. Ini nih salah satu akibatnya nih. Ya. Ini baterai apa guling? Ini jadi bulat gini. Ini salah satu apa ya kecerobohan ya. Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan teman-teman adalah menyimpan lipo baterai dengan posisi storage ya, penyimpanan seperti biasa. Baterainya disiapin dulu. Sudah tersambung ke lipo balance charger. Itu ada program. Oke, masuk ke program. Berikutnya kita akan pilih lipo. Lipo, enter. Baru kembali. Kembali ya, ada lipo. Enter. Enter sekali, enter dua kali, enter tiga kali. Lipo balance, lipo fast charging, lipo storage. Nah ini, karena ini baterainya baterai 3S, dipilih di sini 11 volt ya 3S, ampernya. Ini dibiarin aja di ampernya 1 ampere ya. Setelah settingan lipo storage, start ya di sini. Tekan. Nah, itu kelihatan dua sel ya. Harusnya 3/3, tapi konfirmasi aja, pencet lagi start. Nah, terdeteksi ya baterainya di 3S ya. Ini kita sedang storage ya. Storage itu di mana posisi sel per sel dia merapihkan atau membalancing ya. Jadi baterainya lapisan 1, 2, 3 karena itu 3 sel. Dia listriknya dirapihkan dan kemudian dia akan berhenti di voltase 3,8. Kita cek ya. Nah ini kan voltasenya 385, 385, 385 ya. Ini dia akan tuh sel yang ketiga dia 384 ya, belum pas 385. Jadi nanti setelah 385 dia akan bunyi, dan setelah bunyi itu nanti di layarnya bunyi ya stop atau sudah full ya. Setelah lipo storage itu baru teman-teman bisa taruh nih baterai ya. Mau seminggu, mau 2 minggu dia akan nggak pengaruh ya, karena setelah di lipo storage itu titik teraman ya baterai buat disimpan dan tidak akan menjadi seperti ini, kembung ya. Memang benar beruntung sekali ya teman-teman yang punya lipo balance charger, karena kembali lagi ya, settingan storage atau settingan khusus untuk menyimpan baterai dengan titik teraman hanya bisa dilakukan dengan lipo balance charger. Oke, terima kasih. Tetap pantengin Mas Don Robes Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk video-video update lainnya. Terima kasih.